Berbagai jaminan mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keberkahan
dan ada pula semua anugerah Allah yang bertakdir atas petunjuknya yang diberikan kepada supaya kamu bersyukur. Maafkan muslimin dan umat yang dimuliakan Allah. Tujuan dari takdir yang kedua untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian Allah akan senantiasa dekat dengan kita, memberkahi kita serta senantiasa memberi ketenangan batin dan ketetapan hidup kita. Dalam kehidupan di zaman sekarang ini banyak orang yang mengalami keresahan, menemui keresahan dan kegelisahan karena mereka tidak punya kekuatan hidup yang pokok. Sehingga ketika mereka menghadapi cobaan dan bencana hidup, mereka tidak mampu menghadapi karena dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kadar iman yang lemah sekali. Terlebih lagi mereka yang tidak punya kekuatan hidup sama sekali, mereka lebih tidak mampu lagi. Akibatnya mereka menderita batin yang amat dahsyat. Bahkan ada yang tak mereka yang terpaksa melakukan bunuh diri atau menjual hidupnya dengan secara tragis. Sebaliknya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berzikir yang mengingat Allah, ia akan senantiasa berada dalam lindungannya. Maka ketika berjumpa menjumpai cobaan dan bencana, ia mampu menghadapinya dengan diri yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa berada di dekatnya. Dan dia juga yakin bahwa Allah tidak akan membebani hambanya kecuali beban yang mampu dipikulnya. Dengan demikian akan tenang hatinya dan tenang hidupnya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Untuk itu marilah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak zikir, sambil juga memperbanyak tahlil, tahmid dan tasbih. Sebab takbir juga merupakan bagian daripada zikir yang sangat besar nilainya dalam jiwa kita. Insya Allah dengan memperbanyak zikir-zikir tersebut, kita akan senantiasa berada dalam kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dalam hal zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala zikir tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surah Al-Ma'arij ayat 28. Masyaallah muslimin dan umat yang berbahagia. Kemudian tujuan hikmah takbir yang ketiga ialah memperoleh semangat dan kekuatan dalam perjuangan di jalan Allah. Dalam peperangan seseorang yang mengumandangkan takbir, dampaknya akan terasa sangat dahsyat. Sehingga sehebat dan sejati apapun persenjataan musuh, menjadi tak berarti apa-apa bagi perjuangan muslim. Sebesar apapun kekuatan musuh, sangatlah kecil di hadapan perjuangan muslim. Hal ini dapat kita buktikan dalam sejarah umat Islam di masa Rasulullah SAW. Terutama ketika terjadi perang Badar, jumlah tentara musuh dan kekuatannya yang begitu besar menjadi jauh lebih kecil dan lemah dalam pandangan para pejuang muslim yang jumlahnya sedikit dan kekuatannya kecil. Gemah takbir yang mengikuti gerak langkah perjuangan muslim membuat musuh gemetar dan ketakutan sehingga musuh lari untuk melakukan. Begitu juga gerak takbir yang dikemanakan oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya kemasan yang dikembalikan kosong dalam setiap pidatonya di tahun 1945 membuat semangat dan kekuatan para pejuang yang luar biasa sehingga mampu mungkin dapat menghadapi persenjataan perang dan musuh dapat dilumpuhkan meskipun banyak pejuang tidak unggul dalam medan perang. Masyaallah muslimin dan umat yang berbahagia, di dalam hal kemenangan khususnya dalam perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 123 yang berbunyi, "Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkur." Yang artinya dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian kafir kepada Allah orang yang lemah. Karena itu hendaklah kalian tetap bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian selalu mensyukurinya. Masyaallah muslimin dan umat yang sama-sama dimuliakan Allah. Kemudian tujuan dan hikmah takbir yang keempat ialah untuk menyatakan keheranan, kekagungan dan sekaligus mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menganjurkan kepada kita semua agar meneliti segala cipta Allah serta merenungkan semua keajaiban-keajaiban yang terjadi di alam ini. Dari yang kecil hingga kecilnya sehingga tak kecil besarnya. Dari yang paling jelek hingga yang paling tidak menakjubkan. Sehingga dengan penelitian dan perenungan itu kita akan mengakui dengan seterus-terusnya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ciptaannya dan selalu bertakdir bahwa Allah lah yang Maha Besar. Tentu dengan pengakuan ini akan menjadikan kita bersujud kepada Allah, tunduk dan patuh serta taat atas perintah-Nya. Penelitian dan perenungan itu sangat perlu untuk senantiasa kita lakukan
karena banyak manusia yang enggan melakukannya, sehingga menjadi manusia yang sombong dan kufur. Maka marilah kita senantiasa meneliti dan merenungkan semua kita Allah dan keajaiban-keajaibannya dan tunduk kata patuh pada perintah. Dalam perenungan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi: "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar." Yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, Dia adalah Aku menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Masih orang muslimin dalam tempat yang dimuliakan Allah, dari uraian di atas dapat disimpulkan: pertama, bertakbir merupakan kewajiban setiap muslim. Kedua, dengan bertakbir manusia akan mendapat perlindungan, pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya mengimbau marilah kita senantiasa bertakbir dalam setiap langkah perjuangan kita. Di samping juga kita berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan semoga kita melindungi Allah, melindungi dan menolong serta memberkahi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Usikum anasih di taqwa Allah. Alhamdulillah. Minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنْتَ خَيْرُ الْبَاجِعِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ
مقتدرا بالناس ومن الناس مهنا من شر الناس المقدس الذي يرد في الناس من الفتنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم مقتدرا بالناس ومن الناس مهنا من شر الناس المقدس الذي يرد في الناس من الفتنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم مقتدرا بالناس ومن الناس مهنا من شر الناس المقدس الذي يرد في الناس من الفتنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الناس من الناس مهنا من شر الناس المقدس الذي يرد في صدور الناس من الفتنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الناس من الناس مهنا الذي يرد في صدور الناس من الفتنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الناس من الناس مهنا الذي يرد في صدور الناس من الفتنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ برب الناس من شر الناس من الفتنه والناس صلى الله عليه وسلم.